yang 2 minggu harga getah karet Rp1.000 per kilonya untuk dijual lelang. Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan update lagi, yaitu update harga getah karet yang terbaru. Dan yang kita update ini harga getah karet yang ada di Provinsi Sumsel ataupun yang ada di Palembang. Yang mana harga getah karet yang ada di Provinsi Sumsel saat ini sudah mengalami harga getah karet yang cukup lumayan baik, ataupun harga getah karet sudah membaik, seperti hanya yang ada di Jambi dan di Riau, bahkan di Lampung, ini harga getah karet sudah cukup membaik. Berbeda dengan harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu. Kalau harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini belum bisa dikatakan membaik, karena harga getah karet masih sangat-sangat murah. Nah itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita untuk update harga getah karet yang ada di Provinsi Sumsel. Harga getah karet yang ada di Sumsel di tingkat petani masih sama, yaitu harga getah karet masih bervariasi dari harga Rp8.500 sampai dengan harga Rp10.500 per kilonya untuk di tingkat petani di timbang mingguan. Berbeda dengan harga getah karet yang dijual lelang, yang 2 minggu harga getah karet masih sama juga, harganya bervariasi mencapai harga Rp11.000 per kilo sampai dengan Rp13.000 per kilonya untuk dijual lelang. Nah itu ya teman-teman informasinya. Jadi harga getah karet yang ada di Provinsi Sumsel saat ini sudah cukup lumayan membaik kalau kita bandingkan dengan harga getah karet yang ada di Bengkulu. Ini masih sangat-sangat murah. Untuk harga getah karet di Bengkulu untuk di tingkat petani ini masih dengan harga Rp7.300 sampai dengan harga Rp8.500 per kilonya untuk yang ditimbang mingguan. Oke semuanya teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk update harga getah karet yang terbaru yang ada di Provinsi Sumsel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.